Puja bakti akan segera dimulai. Kepada para umat yang masih berada di luar, diharapkan untuk memasuki ruang Dhammasala karena puja bakti akan segera dimulai. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, dimohon agar alat komunikasi dinonaktifkan sementara waktu selama bakti berlangsung. Kami mohon untuk mengisi tempat duduk di depan yang masih kosong. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama. Pada hari ini, tanggal 7 Agustus 2022, kita akan bersama-sama melaksanakan puja bakti di Wihara Dhammajaya. Untuk umat yang berada di rumah, dapat mengikuti kebaktian secara online melalui YouTube dan Instagram Wihara Dhammajaya. Puja bakti hari ini akan dipimpin oleh Bapak Hoki dan penterjemah oleh Ibu Junita. Kepada pemimpin dan penterjemah, kita persilakan. Puja bakti kepada Sang Tirata. Datang bersujud padamu. Arahang sama Sang Budo Bagawa Budang Bagawantang Abiwademi Budang Bagawantang Abiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawakasangho. Supatipanno. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamanghakumayang Bhagavantang Saranang Gata Yono Bhagavasata Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarehi Tang Bhagavantang Sasadhammang Sasawakasanghang Abipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa,
beserta dhamma. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagava. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagava yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana patang panamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranamani sikkhapadang samadhiyami kamesu micacara weramani sikkhapadang samadhiyami musawada Weramani sikkhapadang samadhiyami Surameraya majjhapamadatana Weramani sikkhapadang samadhiyami. Marilah kita membaca lima pelatihan sila. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Pada saat penerjemah membaca terjemahan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, Sangha Nusati, umat diharapkan hanya melakukan perenungan saja. Handamayang Buddha Nusati nayang karomase iti piso bhagawa Arahang sama sang budo Wijacarana sampano Sugato loka widu Anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang Buddho Bhagavati. Marilah kita diam sejenak menghayati keagungan Sang Buddha. Karena itulah Sang Bhagava, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusati nayang karomase
Swakato bhagavato pacatang veditabo winyuhi ti. Marilah kita diam sejenak menghayati keagungan Dhamma. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Terlihat amat jelas, tak berselah waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangganusati nayang karomase supati pano bhagavato sawaka sangko ujupati pano bhagavato sawaka sangho nyayapati pano bhagavato sawaka sangho samicipati pano bhagavato sawaka sangho yadidang catari purisa yugani Ata purisa bugala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo bahuneyo dakineyo anjali karaniyo anyutarang punya ketang lokasati. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bhagawa telah patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Mereka adalah Arya Sangha, yakni makhluk-makhluk yang telah mencapai Sotapati Maga, Sotapati Pala, Sakadagami Maga, Sakadagami Pala, Anagami Maga, Anagami Pala, Arahata Maga, Arahata Pala. Itulah Sangga Siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan. Ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang sacar kiri-kiriya kata yarang etena saca wacena soti warang etena saca wacena soti te hotu sabada nati me sarnang anyang sangko me sarnang warang etena saca wacena soti te hotu sabada. Marilah kita membaca syair pernyataan kebenaran. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhamma lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sangha lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Handamayang manggala sutang banamase ewame sutang ekang samayang bhagawa sawatiyang viharati cetawane anatta bindikasa arame atako anyatara etwa ekamantang atasi
eka mantang titako sadewata bhagawantang gataya ajabasi bahu dewa manusaca manggalani acintayung akang kamana sotanang bruhi manggalamu tamang asewana cabalanang panditanan jasewana ucaca pujanianang eta manggalamu tamang pati rupa desa wasoca bubeco subasita caya waca etam manggalamu tamang mata pitu upatana buta darasa sanggaho anakula cakamanta eta manggalamu tamang dananca dhammacariyaca nata kananca sanggaho anawacanikamani eta manggalamu tamang arati wirati papa macapanaca sanamo apa mado cada mesu eta manggalamu tamang karawo cani watu ca santuti ca katanyuna kalena dhamma sawana kiriaca eta manggalamu tamang butasa lokadamehi citang yasana kampati asokang wirajang kemang etam manggalamu tamang eta disanikatwana sabatama paracita sabata sotingga canti tante sang manggalamu tamang. Marilah kita membaca sutta tentang berkah. Demikian telah saya dengar, pada suatu ketika Sang Bhagawa berdiam di Jetavana, arama milik hartawan Anata Pindika di dekat kota Sawati. Saat itulah sesosok dewa, ketika hari menjelang pagi, dengan bercahaya cemerlang menerangi seluruh Jetavana, mengunjungi Sang Bhagawa. Setelah datang, menghormat Sang Bhagawa, ia berdiri di satu sisi yang layak. Dengan berdiri di satu sisi yang layak itulah, ia memohon Sang Bhagawa dengan syair berikut ini. Banyak dewa dan manusia yang mengharapkan kebahagiaan, mempersoalkan tentang berkah, mohon uraikan apa berkah utama itu. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan para bijaksanawan, dan menghormat yang patut dihormat, itulah berkah utama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, memiliki timbunan kebajikan di masa lampau, dan membimbing diri dengan benar, itulah berkah utama. Berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila, dan bertutur kata dengan baik, itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah berkah utama. Berdana, melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, dan tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, dan tak lengah melaksanakan dhamma, itulah berkah utama. Memiliki rasa hormat, berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, dan mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Sabar,
mudah dinasehati, mengunjungi para petapa, dan membahas dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Bersemangat dalam mengikis kilesa, menjalankan hidup suci, menembus empat kebenaran mulia, dan mencapai nibbana. Itulah berkah utama. Meski disinggung oleh hal-hal duniawi, batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, dan penuh damai. Itulah berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Handamayang Brahmavihara Paranang Karomase Ahang Sukhito Homi Niduko Homi Aviro Homi Abhyapacho Homi Anigo Homi Suki Atanang Pariharami Sabe Sata Sukita Hontu Niduka Hontu Awera Hontu Abhya Paca Hontu Aniga Hontu Suki Atanang Pariharantu Sabe Sata Duka Pamucantu Sabe Sata Malada Sampatito Wika Cantu Sabe Sata Kamasaka Kamadayada Kamayoni, Kamabandhu, Kamapati Sarana, Yang Kamang Kari Santi, Kalyanangwa Papakangwa, Tasadayada Bawi Santi. Marilah kita melakukan pemancaran Brahma Wihara. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semoga makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Saudara-saudara, setelah ini, sambil merenungkan, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, semoga semua makhluk mendapatkan jalan kedamaian.
Sabe sata bawantu sugi tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sedama yang berbahagia, sambutlah salam Buddhis kita, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia sekali pada hari ini kita mempunyai karma baik bersama-sama melaksanakan puja bakti di Wihara Dhammajaya. Untuk menambah keyakinan kita kepada Sang Tiratana, marilah kita mendengarkan Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Romo Pandita Widya Kusuma. Kepada Romo Pandita Widya Kusuma, kami persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sedama, selamat pagi, terima salam dalam dhamma, Namo Buddhaya. Pagi ini kembali kita bertemu melaksanakan puja bakti di Wihara Dhammajaya. Hari ini cerah, umat yang datang juga banyak. Tapi kalau saya berdiri sini tinggi, cowok ini hanya separuhnya cewek. Jawa cewek ini ternyata lebih rajin ke wihara. Perlu dipuji-puji sedikit supaya saya punya ceramah mendapatkan perhatian. Kalau saudara-saudara melihat tema saya punya ceramah pagi hari ini, mungkin saudara protes. Saya kan beri tema lagi, apa yang kita cari dalam hidup ini? Jujur aja, ini jujur, saya lupa bahwa saya pernah ceramah dengan tema demikian. Siapa yang mengingat saya? Cucu saya, WA saya, telepon saya. Mau bicara sama Kong. Apa Jo? Kong, ceramah Kong itu besok sama dengan bulan April kemarin. Sudah Kong ceramahkan, apa yang saya cari dalam hidup ini? Tadinya saya enggak percaya. Kalau benar sebenarnya kirim-kirim, mana? Lalu saya sampai Wianto dirobah sedikit lah, apa yang kita cari dalam hidup ini tapi bagian kedua. Jadi kelanjutannya, memang saya punya ceramahnya beda dengan yang pertama, boleh dicek nanti. Saya hanya mau membuat kalian, kita menjadi umat Buddha ini kan untuk meningkatkan kesadaran. Untuk apa sih kita ke wihara ini? Untuk apa kita beragama Buddha? Untuk apa kita sembahyang? Apa yang kita cari? Kalau secara umum semua orang tahu cari bahagia apa? Tapi sungguhnya kalau saya bertanya lagi, saya bercerita untuk mengingatkan kepada saudara-saudara sedama. Kita kan beragama Buddha. Sang Buddha lahir sebelum jadi Buddha, beliau adalah seorang pangeran. Waktu beliau lahir, raja betapa senangnya mendapat seorang putra yang karena diharapkan untuk dapat mewarisi tahta dan kerajaan kedudukannya. Karena dia seorang pangeran, raja mau tahu besok pangeran ini akan jadi apa. Setelah menemui pangeran Siddhartha, beliau menangis. Raja bertanya, kenapa Anda menangis? Karena pertama itu mengatakan, saya menangis dan saya pertama bahagia, tapi karena saya tidak punya kesempatan lagi untuk menerima ajaran
dari seorang Buddha karena usia saya, supaya Pangeran Siddhartha ini tidak menjadi seorang raja. Pertapa Asita mengatakan dia akan menjadi seorang raja. Dia akan menjadi seorang raja apabila dia tidak ketemu empat peristiwa dalam kehidupannya. Kata pasti menjadi seorang Buddha. Maka cerita selanjutnya, Kondana ini masih muda. Dia terus mengikuti perkembangan Pangeran Siddhartha ini sampai menjadi Buddha dan menjadi murid Sang Buddha pertama. Setelah mendengar dhamma dari Sang Buddha mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Karena seorang raja ini takut Pangeran Siddhartha ini menjadi seorang Buddha, maka kehidupannya dijaga ketat. Tidak boleh ketemu orang tua, tidak boleh ketemu orang sakit, tertatah-tatah. Pangeran melihat orang tua itu terkejut. Lalu bertanya kepada Channa, kusirnya, itu orang apa? Kok bisa begitu tuanya, bisa begitu lemahnya, jalannya susah? Channa kusirnya mengatakan, itu orang tua. Pangeran pun pada satu saat nanti akan tua seperti orang tua itu. Pangeran Siddhartha merenung, terkejut karena seumur hidupnya dia baru pertama ketemu orang tua. Jalan lagi, dia ketemu orang mati. Pangeran Siddhartha tanya lagi pada Channa, apa itu? Itu orang sakit, Pangeran. Apakah saya juga akan sakit besok? Iya, di dunia ini tidak ada orang yang dapat terhindar dari sakit. Yang ketiga, ketemu orang mati. Ceritanya sama. Bahwa pangeran pun pada satu saat, pangeran akan mati. Lalu pangeran bertanya, apa yang Anda lakukan? Dia pertapa, dia meninggalkan kehidupan duniawi untuk mencari satu kebahagiaan yang sesungguhnya. Setelah bertemu dengan empat peristiwa ini, pangeran ini pulang, lalu selalu merenung di dalam istananya. Merenung, ternyata hidup saya ini percuma. Saya punya kedudukan, saya punya harta, saya dihibur terus, tetapi semua itu tinggalkan. Saya akan sakit, saya akan tua, untuk apa? Kehidupan sebagai seorang pangeran yang selalu dihibur, selalu senang, tapi tidak ada yang kekal. Pada satu saat saya akan mati juga, semua akan saya tinggal. Karena itulah singkat ceritanya, pangeran waktu anaknya lahir hari pertama, orang semua bergerak menyambut kelahiran seorang cucu, seorang raja. Malah memberitahukan kepada pangeran bahwa putranya telah lahir. Pangeran malah sedih. Sedih karena penderitaan seorang anak ini akan muncul di dunia ini. Maka daripada itu anaknya diberi nama apa? Apa? Rahula, artinya belenggu. Oh, sudah pintar. Sudah ngerti semua ya? Belenggu, belenggu hidupnya. Makanya pada saat itu juga malam hari, Pangeran Siddhartha meninggalkan istri dan anaknya untuk mencari obat. Bagaimana mengatasi tua, sakit, mati. Beliau menjadi seorang pertapa. Berguru kepada dua orang guru, tamat. Belum mendapatkan obatnya. Akhirnya beliau sadar, apa yang beliau tempuh menyiksa diri untuk mencapai kesucian bukan jalannya.
Beliau akhirnya bertekad duduk di bawah pohon bodhi dengan tekad. Apapun yang terjadi, dia akan tidak akan berdiri dari tempat duduknya sebelum beliau mencapai tingkat kesucian seorang sama Sambuddha. Akhirnya beliau menjadi Buddha di bawah pohon bodhi setelah melalui meditasi. Kalau saya mau cerita kenapa beliau duduk di bawah pohon bodhi menjadi seorang Buddha, kok perjuangan dari mana itu jauh. Berjuta-juta, bermiliar-miliar tahun itu beliau sudah bertekad untuk menjadi seorang sama-sama Buddha. Ini perjuangan terakhir. Beliau bermeditasi di bawah pohon bodhi dan menjadi Buddha. Inilah pembukaan ceramah saya. Dan selalu saya bertanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini, kalau saya bertanya, Bapak sadar enggak kita ini besok akan mati? Kok diam? Hah? Siapa yang jawab? Oh, di belakang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir di sini, kalau saya tanya kembali, sadar enggak besok nih kita akan mati? Hah? Sadar? Sadar ya? Yang sadar tolong angkat tangan, survei dulu. Sini dulu. Angkat tangan tinggi sedikit, jangan malu-malu. Sadar lebih separuh. Saya simpan dulu jawaban ini. Kalau saya ulang lagi kembali tanya, sadar enggak bahwa mencuri itu salah? Jawab. Hah? Sadar mencuri itu salah? Tahu mencuri itu salah? Pertanyaan saya kedua, kenapa masih orang mencuri? Balik. Ayo, kenapa kalau sudah tahu mencuri itu salah, kenapa orang masih mencuri? Apa? Didesak kebutuhan. Apa semua orang mencuri itu didesak kebutuhan? Anggota DPR itu korupsi itu juga mencuri. Betul kan? Apa ini penting? Kenapa orang sudah tahu mencuri, membunuh, merampok itu salah, tetapi mereka tetap mencuri? Sebelum mereka mencuri, apa yang ada dalam pikiran mereka? Nafsu keinginan untuk menikmati hidup ini lebih menikmati, lebih senang. Contoh, kalau dia melihat ada uang 1 juta, pikirannya, kalau saya dapat 1 juta nih, saya bisa bawa anak istri saya jalan-jalan ke mall, bisa makan seperti orang-orang kaya itu di mall. Waduh, enak ini, puas ini. Dorongan nafsu itu muncul di alam pikirannya. Tanpa sadar dia mencuri. Tetapi kalau pikirannya pada saat itu timbul satu kesadaran, kalau saya mencuri uang 1 juta ini, ketahuan orang, saya dipukul orang, ditangkap polisi, dipenjara polisi, bagaimana nanti anak dan istri saya hidupnya? Tambah susah. Pikiran ini perang batin, mencuri atau tidak. Disinilah saudara-saudara inti ceramah saya ini untuk kalian sadari dengan kematian nantinya. Kita
Kalau sudah nafsu keinginan itu muncul, kesadaran kita tertutup. Itulah disebut dalam agama Buddha itu kebodohan. Tidak ngerti. Karena nafsu yang sudah menguasai diri kita. Kita berbuat seenaknya. Dan celakanya kalau nafsu keinginan kita ulang, itu menjadikan watak. Susah berubah. Makanya ada orang sudah ketangkis. Tapi kalau sudah ada uang lagi, apa? Judi lagi, betul kan? Karena tidak ada kita mengontrol di dalam diri kita ini, kita sadari. Jadi kalau saudara-saudara ada tadi menjawab, kalian sadar kalian akan mati. Oh ya, saya stop dulu, saya cerita satu cerita lagi. Ada seseorang, ini terjadi betul-betul, orang kaya. Pada satu saat dia sakit. Karena dia sakit, dokter minta dia, karena melihat penyakitnya agak aneh, minta dia untuk periksa, cek darahnya. Setelah dia periksa darahnya, ya dapat laporan dari lab. Dia ambil hasilnya, dia dapat. Dia terkejut. Dia konsultasikan sama dokter. Dokter mengatakan umurnya tinggal 3 bulan. Wah, mati saya 3 bulan lagi. Untuk apa harta saya sebanyak ini? Ya, daripada berbuat baik. Karena 3 bulan lagi dia mati. Untuk apa hidup ini? Dia bilang harta saya banyak demikian. Inilah orang saya katakan sadar dia akan mati. Tapi kalau jawaban kalian tadi sadar tentang kematian, saya kira belum. Sama kalau tadi kita mengatakan kita mencuri itu salah, tapi kita tidak sadar mencuri salah. Saya kasih satu pertanyaan lagi. Laki-laki dulu. Kalau pada satu hari kalian jalan di perkampungan, terus kalian laparnya luar biasa, sudah tidak tahan lagi laparnya, kalau tidak ada makanan bisa mati, terus ada semangka petani, kalau kalian curi kalian makan kalian tidak mati, tapi kalau tidak mencuri kalian mati. Pertanyaan saya, curi atau tidak? Hah? Curi ya? Salah. Oh. Curi ya? Kayak izin. Cuman curi itu enggak ada ketahuan. Mencuri ya? Betul. Mungkin cewek salah jawabannya lain. Saya ulang. Saya kelaparan. Lapar sekali. Kalau saya enggak makan, saya mati. Anda mencuri, saya mati. Ada semangka orang. Mencuri atau tidak? Mencuri atau tidak? Apa? Tidak. Wah, itu umat Buddha. Umat Buddha Sotapana itu. Kalau Sotapana tidak mencuri. Dia sudah menjalankan sila 100%. Tapi kita belum Sotapana. Mencuri, saudara-saudara. Tapi kita dengan bijaksana. Sudah mencuri, makan semangka, pulang besok bawa uang, lapor kepada yang jual semangka. Ini loh, saya kemarin curi semangka kamu, saya ganti rugi lah. Ya, sudah. Terus jangan sekali kalian mengatakan, mencuri tadi tidak salah. Ya, mencuri itu salah. Semangka. Saya bisa berbuat baik 10.000 kali semangka bisa. Bahwa kita ini besok akan mati. Terutama apalagi anak-anak muda-mudanya. Saya umpamanya kalau Pak Cendrik mungkin sadar, mungkin juga enggak tahu. Karena usia sudah 70 lebih, saya sudah umur 70, saya sangat-sangat merenung. Kemarin saya ada umat meninggal di Sumbawa, mungkin datang. Umur papa kamu berapa? Jawabnya enak.
seperti sama dengan Pak Wijaya. Hah? Sama dengan Pak Widya, wis siap berangkat saya ini. Terus Guan itu papanya juga sudah meninggal. Jawab Guan, papa saya kan sama sionya sama Pak Widya, sio ular juga. Satu lagi, Rahula punya papa sudah meninggal. Itu semua Rahula punya papa, tanggal, bulan, tahunnya sama dengan saya. Itu sudah mungkin 10 tahun yang lalu meninggal. Saya siap melepas. Saya siap, saya selalu berbuat kebaikan. Karena kalian-kalian harus sadar bahwa kalian hidup bukan di dunia ini saja. Nanti setelah kalian meninggalkan dunia ini, kalian lanjut hidup. Kemana Pak Widya? Itu tergantung perbuatan kalian sekarang ini. Kalian mau tahu enggak? Maka daripada itu, apa yang kalian cari? Carilah pengetahuan, pengertian. Arti kehidupannya apa sebenarnya? Itu yang dicari. Kalau kalian cari uang, cari harta, cari ini. Pertanyaan saya, kalau kalian sudah tua, umur kalian seperti saya. Harta pun, kalau kalian mati di apa? No. Diapakan? Bawa, dibawa, tinggal. Karena kalian kan sekarang semua masih sehat, masih muda-muda. Belum tahu bagaimana nanti orang besok waktu menghadapi kematian. Ngeri saudara-saudara. Ini ada orang dari Caruban, Mas Rumah. Wah, gelisah papahnya, enggak bisa tenang. Saya baca parita, tenang sebentar. Gelisah. Enggak pernah sembahyang, enggak pernah ke wihara. Enggak ngerti hidupnya bagaimana. Umur sudah 70 lebih. Menjelang kematian. Gelisah, saudara. Terus apa saya tanya? Wah, dia seperti lihat bayangan datang. Dia bisa ngoceh, lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu. Waduh. Menderita. Kalau orang menjelang kematiannya begitu, terus kalau dia meninggal dia kemana? Pernah enggak saudara renungkan? Pernah enggak saudara persiapkan kehidupan ini? Karena kematian bukan milik untuk orang tua kok. Kematian itu milik semua orang yang hidup. Setuju? Kalau saya langsung, sorry, minta maaf. Kalau saya ngomong, ini loh calon-calon mayat semua loh. Calon-calon mayat semua. Salah saya ngomong gitu? Tidak. Saudara harus siap. Seminggu kemudian meninggal. Saking stresnya dia, tertekan batin. Nah, saudara-saudara sedama, kalau saudara-saudara sedama dalam kehidupan ini mengerti bahwa apa yang kalian miliki sekarang ini, apa yang kalian cari, apa kalian nikmati, apa yang kalian usahakan, itu semuanya selalu berproses, muncul, berlangsung, lenyap. Kalau saudara-saudara ingat rumus kata-kata saya ini, muncul, berlangsung, lenyap. Kalian tenang hidup saya. Tetapi kalau kalian mengatakan, muncul, saya pegang, saya miliki, stres. Ya, stres. Muncul, berlangsung, lenyap. Itulah kehidupan. Kalau saudara-saudara sadar, mengerti hidup ini apa sebenarnya. Jadi saudara-saudara jangan mencari yang di luar tok. Mencari mobil, mau bangun rumah yang besar, mau mencari uang sebanyak-banyaknya untuk menghibur
kehidupan saudara itu belum jaminan. Tetapi kalau kalian belajar sekarang mulai hari ini, melihat, berusaha mengisi yang ada di dalam diri kita, isinya apa Pak Widya? Belajarlah mengerti hidup ini. Belajar mengerti. Kalau saudara sudah belajar mengerti, sadar dan mengerti, kebijaksanaan itu muncul di alam pikiran saudara. Itu perlu latihan, tidak bisa muncul sekonyong-sekonyong. Seperti orang penjudi, nasihati jangan berjudi. Jangan berjudi, atau paling gampang itu perokok lah. Bisa menasihati orang merokok, stop merokok? Bisa enggak? Mudah enggak? Udah gampang. Meskipun itu istrinya, anaknya menasihati, mental. Orang tuanya menasihati, jangan merokok, mental. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya dulu perokok. Jujur saya ngomong, dulu saya enggak tahu aturan. Kalau sudah orang ketagihan merokok, saya merokok di depan itu. Ah, siapa yang berani melarang? Ayo, saya merokok, ayo. Cuma di belakang omongannya enggak enak. Apa panditanya merokok? Saya kalau ke wihara anak saya jadi ketularan panditanya jadi merokok. Timbul kesadaran, timbul tekad. Saya harus berhenti merokok. Tahun 2007 atau 2008 saya berangkat ke India. Saya bertekad. Saya ke India, pulang dari India, berhenti merokok. Yang bisa mengurus diri kita lah diri kita sendiri. Makanya kita perlu cermin. Cerminnya apa? Introspeksi. Iya ya, jadi pandeta kok jadi perokok? Bagaimana menasihati umatnya? Kalau pandetanya sendiri merokok, rusak umat Damajaya. Sadar. Jangan orang yang memalu-malui kita. Kita sendiri loh malu-malui diri kita sendiri, cermin. Supaya kita tuh sadar. Di dunia ini tidak ada orang sempurna, saudara-saudara sedama. Tetapi saudara kenapa tidak sadar kalian sempurna? Karena kalian ditutupi oleh ego. Ego itu bagaimana Pak Widya? Kalau ada orang mengatakan, Pak, saya ini miskin, Pak, tidak dianggap orang, itu ego. Ego miskinnya. Merendahkan, menutupi dirinya. Saya ini susah, ada ongkos, bawa anak ke sini, sekolahkan anak, itu ego. Apalagi saya orang kaya, itu juga ego. Kenapa kita tidak sadar? Kita tertutup oleh keserakahan, kebencian, karena keakuan kita ingin mencari kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan untuk diri sendiri. Tidak pernah memikirkan orang lain. Iya, saya hidup tidak akan lama. Saya harus menabung kebaikan untuk kasih saran. Kalau saudara dapat gaji 2 juta, terserah berapa besar saudara akan sisihkan penghasilan 2 juta ini untuk orang lain. Bikin program, dijalani terus itu seumur hidup. Untuk apa Pak Widya? Nanti menjelang kematian saudara nanti, saudara bangga dalam hidup ini berguna untuk orang lain. Ngerti? Tetapi saudara-saudara tidak pernah memikirkan orang lain, tidak pernah bangga atas kebaikan saudara. Menjelang kematian hanya kegelisahan, kekecewaan, penyesalan yang ada di dalam diri saudara. Kalau itu ada menjelang kematian, saudara akan lahir di alam peta, alam setan. Alam setan itu bermacam-macam jenisnya. Ada setan perutnya gendut, mulutnya kecil, lapar terus. Kalau makan tuh seperti mulutnya seperti jarum tuh. Betapa penderitanya.
Kemarin waktu Sum Parita dia tanya sama saya, kalau keluarga kita lahir di neraka bisa dibantu Pak Widya? Tidak bisa. Tidak ada orang yang dapat menolong kita. Kita hanya bisa memberikan kondisi. Kebaikan kita ini diberi kondisi kepada mereka yang telah meninggal. Kalau kita sudah lahir di alam peta, saudara-saudara sekalian, itu bisa ribuan tahun. Malam tidur di kamarnya, dia mendengar suara rintihan yang tidak baik. Senjata di kamarnya itu bergerak semua. Lalu besoknya menemui Sang Buddha, beliau bertanya, ada apa Sang Bhagawa, Sang Buddha, tadi malam terjadi di kamar saya? Sang Buddha mengatakan, itu adalah keluarga kamu di beberapa ribu kehidupan yang lampau. Kata-kata saya tolong diingat, di beberapa ribu kehidupan yang lampau. Artinya keluarga ini persalahan mengkorupsi dana makan untuk biku, untuk Buddha pada zaman itu, seorang sang Buddha saya lupa, dana untuk sang Buddha dan para biku, dia korupsi. Itu dia menderita di alam peta itu jutaan tahun tanpa terhitung, berkapa-kapa. Menderita betul, sambil menunggu. Karena pada saat itu dia tahu nanti dia akan ditolong waktu zamannya Buddha Gautama, seorang raja yang ada hubungan keluarga pada dia. Jadi Raja Bimbisara ini bertanya kepada Sang Buddha, bagaimana caranya Bante saya mengirim jasa kebaikan? Padahal saya ini juga sudah berbuat baik, beri makan para biku, berenang kepada Buddha. Ya tapi kamu kan tidak pernah mengingat leluhur kamu yang telah meninggal. Kamu coba berdana kembali, lalu dalam hati ucapkan semoga dengan perbuatan baik ini keluarga leluhur saya di alam kehidupan yang selanjutnya ini ikut berbahagia. Akhirnya dia lakukan, dia berdana makan, berdana jubah, dia limpahkan kepada keluarga ini berbahagia karena berbuat baiknya raja ini meninggal di alam peta ini, lahir di alam yang sudah bagus. Ingat saudara-saudara sedama, di alam ini ada empat cara kelahiran, melalui kandungan, wajar, melalui telur, tahu, melalui kelembapan, ngerti, melalui nyamuk, tapi ada makhluk lahir muncul sekonyong-konyong. Makanya kalau ada orang keluarganya baru meninggal, lihat bayangan orang tuanya masih di rumah, itu sudah lahir menjadi setan, namanya alam peta, para datu, para jiwika. Biasanya makhluk ini terikat kepada keluarga yang ditinggalkannya. Mikirkan anaknya masih kecil, mikirkan rumahnya siapa yang jaga, mikirkan uangnya mungkin di bawah bantal nanti besok siapa yang ambil, dia jaga. Itu bisa juga bertahun-tahun, tidak tahu berapa lama, sesuai dengan karmanya, menderita. Melihat keluarga saudara yang makan, dia panggil-panggil, cucuku, cucuku. Tidak ada dengar, karena alamnya sudah berbeda. Pertanyaan saya, mau begitu? Mau? Itu dipilih. Saya itu jujur, mikir itu, merenung. Karena saya paling sering ke Adijasa ngurusi orang mati. Sampai saya kadang berpikir, kalau agama lain doanya, ya semoga almarhum diterima di Tuhan, surga. Padahal yang mati itu masih ada di sana. Masih di situ. Saya berani memperhitungkan, 80% mungkin 90% yang mati di Adijasa itu datang ke sana. Cuma kita tidak bisa melihat. Karena kita ini semua sibuk cari uang, cari kenikmatan, cari kebahagiaan. Kebatin kita tuh tertutup.
Seperti pencuri tadi, melihat uang 1 juta, pikirannya bisa membawa istri saya, membawa anak saya makan, bawa anak saya ke restoran, bawa anak saya rekreasi. Ngerti ya perumpamaan saya ini ya? Sama kita cari uang, cari kesibukan. Tetapi yang kita cari halal lah umpamanya. Tapi semua untuk kenikmatan. Sehingga kita punya kesadaran ini tentang bahwa kita ini besok hidup tidak selamanya tertutup, terbungkus oleh ego kita, oleh nafsu keinginan kita. Kesadaran kita ini susah kita tembus. Mungkin di antara saudara ada yang protes. Saya sering mengatakan, mengerti sama itu sulit. Jujur, mohon jangan tersinggung. Seandainya ini ada 120 orang, saya bertanya, ada berapa orang sih yang bisa mengerti ceramah saya? Berapa orang? Berapa persen? Saya tidak bisa ngomong. Karena saya kadang-kadang terkejut, sadar. Ada umat, jadi umat Buddha itu 20-30 tahun rajin ke wihara. Pada satu saat dia bertanya kepada saya, yang pertanyaan itu sangat mudah sekali, dia tidak ngerti. Lalu saya bertanya, untuk apa selama dia ke wihara? Apa yang didapat selama ini ke wihara? Tolong introspeksi masing-masing kata-kata saya. Karena saya kadang-kadang setengah kecewa. Kalau saya sering ada pertanyaan, diam semuanya. Seolah-olah semua ini sudah mengerti. Betul? Tidak usah jauh-jauh. Baca parita aja lah. Pertanyaan saya, di sini siapa hafal parita angkat tangan? Spesifik lagi, siapa yang hafal parita karani angkat tangan? Udah sampai 10 orang. Di sini yang hafal parita karani angkat tangan. Udah sampai 5 orang. Bagaimana saudara-saudara bisa membuktikan, meyakin kepada agama yang saudara yakini? Karena saudara tidak memilikinya. Ngerti ya? Mengerti ya? Saya cerita. Pada suatu hari dulu saya belum jadi pendeta di Samarinda. Saya masih muda. Saya pergi, ini sudah ulang-ulang saya cerita, tapi tidak apa-apa, mungkin banyak yang baru. Saya pergi ke rumah ipar saya. Kebetulan mereka berdua suami istri tidak ada di rumah. Anaknya yang umur 6 bulan tuh nangis, teriak, histeris, gelisah. Dipegang oleh orang tuanya, orang tua yang istrinya. Enggak bisa digendong, bisa. Saya bilang sama istri sini, ambil hio 3, ambil beras, saya tancap. Saya hanya baca parita karania. Kalau saya enggak hafal, mana buku? Ya enggak mungkin dong. Tancap 3 batang, saya hanya baca parita karania. Tapi saya betul-betul saya konsentrasi. Pelan saya baca, saya iramakan. Saya baca parita baru separoh. Anak itu dia. Parita saya habis, tidur. Besoknya diselidiki, itu ada 7 setan beranak. Berapa hari kemudian pembantunya mati di rumah itu. Karena dia tidak tahu rumah itu ternyata rumahnya para setan berkumpul dan yang berani kontra. Jadi kalau kalian punya keyakinan terhadap agama Buddha, bisa baca parita, ada kesulitan, atasi sendiri. Jangan cari pawidya. Ya kalau saya ini ada waktu. Kalau kalian semua bisa baca parita, kalian promosikan parita kalian di luaran. Disitulah agama Buddha berkembang. Seperti tetangga kita, ngotot dengan keyakinan-keyakinannya. Kita agama Buddha ini kadang-kadang minder, malu mengaku jadi umat Buddha. Kenapa?
Karena kalau ditanya orang gak bisa jawab. Kalau ada orang mengatakan, hey, ikut saya, jamin masuk surga, apa jawaban kalian? Hah? Hei? Hei, apa? Apa jawab? Apa? Enggak, agama apa ke Buddha? Ikut saya, agama saya kalau saya jamin kamu masuk surga. Jawab apa kamu? Ikut saya. Ikut. Oh iya jelas dong, jamin kok. Namanya saya jelas kok. Kalau saya jelas ragu-ragu kan bukan saya jelas. Saya ini sudah saya ulang-ulang, tapi saya enggak salahnya. Saya ini ditentang orang. Pak Widya, saya anak saya bilang, saya kan baru jadi umat Buddha, anak saya ini kan agamanya Kristen. Katanya kalau agama Kristen itu pasti dijamin masuk surga. Terus agama Buddha bagaimana Pak Widya? Wow, saya ditantang gitu malah saya gengsi. Mau surga di mana? Surganya mau di mana? Kok begitu Pak Widya? Ya surga agama Buddha tuh banyak. Cuma agama mereka satu, kita Buddha banyak. Mau yang mana? Yakin waktu kamu mau mati, kamu yakin betul-betul 100%. Saya jamin kamu masuk surga. Cuma yang menjadi yakin pada agama kepada Buddha itu bagaimana caranya? Kalau ke wihara ya enggak, baca parita aja Senin Kemis, betul enggak? Kalau yakin tuh kalian sudah baca parita, jazz, sering nolong orang, ya kan ke wihara rajin, sering berdana makanan, sering, wah mantap karena saudara yakin kepada agama Buddha. Jadi yakin itu bukan di mulut, di praktek. Ke wihara aja Senin Kemis, parita aja amburadul. Kok yakin? Perlu dipertanyakan. Ya kan begitu. Makanya saya katakan, sering saya katakan, kalau kalian menjadi umat Buddha, jadilah umat Buddha sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Kalian mendapat. Nah, kalau nanti saudara sudah banyak berbuat kebaikan, saudara itu sudah betul-betul bukan hanya budang saranang gecami, tapi waktu saya kalian mengundang mengucapkan budang saranang gecami, saya berlindung kepada Buddha. Damang saranang gecami, saya berlindung kepada Sangha. Setiap kalian baca, kalau kalian nami arahang sama sambudo bagawa, waktu kalian nama sekarang di sini, kalian betul-betul sudah tahu artinya, terpujilah Sang Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai perenangan sempurna. Saya bersujud di hadapan Sang Bagawa. Lakukan itu terus. Untuk ulang. Baca budang sarana kecami, wah orang di sebelah. Biku berkahi kepret-kepret senang. Sepertinya dapat chi masuk di dalam otak kalian. Enggak. Yang bisa meningkatkan dan punya kemampuan itulah diri kalian sendiri. Kemarin itu, Mary itu, saya tanya ada altar gak di rumah? Gono Pak Widya. Terus bagaimana nanti kalau saya pasang altar? Siapa yang ngetiamnya? Enggak usah ngetiam, pasang Buddha Rupang, pagi sore baca parita, mendoakan semoga semua makhluk berbahagia, berdana berbuat kebaikan, pasti para dewa melindungi. Di altar itu para dewanya datang. Terus saya tanya di Buddha Rupangnya ada dewanya enggak? Ayo, ada dewanya enggak? Oh, udah jawab. Nah, ini keyakinannya setengah-setengah ini. Tetapi kalau orang yang bisa lihat, berbeda. Kalau kalian yakin tidak ada dewanya, berani enggak kalian berbuat sesuatu yang tidak benar di depan Buddha Rupang ini? Berani enggak? Berani enggak? Kenapa? Iya, jawab. Ya.
Jadi karena kita hormati, kita berlaku yang pantas di Pat Buddha Rupang. Betul. Saya enggak nyalakan, betul jawabannya. Karena dia punya dasar berpikirnya kan logika, ya kan kewajaran. Tetapi kan kita sesuai dengan kemampuan kita. Betul kan? Tetapi kemampuan kita kan berbeda dengan kemampuan orang lain. Ya ya, ya kan tingkatnya berbeda. Nah, makanya daripada itu ada orang mengatakan, "Wah, ini sudah kehendak Tuhan." Karena dia tidak punya kemampuan, lalu dia membuat satu pernyataan. Ngerti enggak? Tapi kalau orang sudah punya kemampuan melihat bata batin, dia bisa menjawab. Ya kan? Banyak pertanyaan-pertanyaan begitu kalau kita ajukan, mereka tidak bisa jawab. Karena mereka cara berpikirnya berbeda kita dengan kita agama Buddha. Ya kan? Nah contoh, kalau umpamanya di dunia ini segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan, kenapa ada orang berbuat jahat, malah hidupnya senang? Dia bisa jawab, oh itu sudah kecuali Tuhan, kecuali sudah bicara lain. Tidak komitmen dengan apa pernyataan yang pertama kan, begitu kan? Beda kita umat Buddha. Kenapa ada orang berbuat jahat, hidupnya masih senang? Dia senang karena dia sedang membentik karma baik yang lampau. Sedang perbuatan buruknya sekarang itu belum saatnya berbuah. Jelas. Ada satu jawaban yang saya lebih baik kalau dikatakan Buddha rupanya ada makhluknya. Saya tidak punya kemampuan untuk melihat, tetapi saya berapa kali ketemu orang yang punya kemampuan yang ada menyatakan demikian. Salah satu kayak dulu ada Meta Stella yang bisa melihat karma lampau. Tahu Meta? Tahu kan di YouTube mungkin ya? Nggak pernah kesini. Nah, tapi pertanyaan saya, kita tidak tergantung kepada para dewa yang ada di Buddha Rupang. Tetap kita tergantung apa? Kepada apa? Kepada apa? Diri kita sendiri. Perbuatan baik kita sendiri. Jelas? Karena banyak umat Buddha masih tergantung di luar dirinya. Sebenarnya kita jadi umat Buddha tergantung pada diri kita sendiri. Inilah yang perlu kita cari. Isi batin kita dengan keyakinan kita. Keyakinan yang dengan penuh pengertian. Karena kita ngerti hidupnya harus bagaimana. Ngerti besok ini kita akan meninggal di dalam diri kita. Besok menjelang kita meninggal, kita bisa pesan kepada anak kita bisa tenang. Karena kalau orang punya karma baik yang kuat, kalau dia mau meninggal, bayangan kematian itu datang yang positif. Ada kereta datang menyambutnya, ada bidadari nyambutnya, dia bisa mengatakan selamat, papa akan berangkat, sudah ini pesan. Karena ada cerita, saya lupa namanya siapa, ada seorang Brahmana, dia banyak berbuat kebaikan. Menjelang dia meninggal, datang bhikkhu. Waktu bhikkhu ini mau baca parita, dia berucap, "Ya tunggu ya, tunggu saya nanti jangan jemput saya sekarang." Apakah omongnya? Dia ngomong ini kepada yang menjemput. Si bhikkhu salah pengertian. Oh, dia tidak butuh lagi sudah. Dia bilang, ternyata dia sudah melihat kereta atau menjemput dia berangkat ke alam surga. Nikmat saudara-saudara sekalian. Tapi untuk mencapai itu tidak semudah gitu. Orang sering membunuh, tiap hari membunuh, mati masuk neraka. Orang sering berbuat baik, setiap hari berbuat baik, mati masuk surga. Ada gitu? Ada enggak orang begitu? Ada. Sekarang masih ada zaman Sang Buddha. Hari ini dia pagi dia di surga, malam dia di neraka. Karena dia punya hidup dulu juga. Malam dia berbuat jahat, pagi dia berbuat kebaikan. Jadi mati itu kan tidak perlu melalui kandungan, langsung muncul. Nah, jadi pesan saya, enggak ngerti. Kalau ada masalah kalian gelisah, kalian takut,
itu kalian batin kalian masih kosong. Karena bingung, tidak ngerti. Tetapi kalau kalian sudah punya keyakinan kepada Buddha, keyakinan itu ada dalam diri kalian. Kalau kalian ada masalah, yang menderita itu kalau kita menolak. Ya, kita menolak, saya tidak mau tua. Itulah membuat kita menderita. Tetapi kita sadar kita harus tua, kita bisa menerima, itulah kebahagiaan. Sakit kita tidak bisa menolak. Tapi kalau kita sakit, kita sadar, inilah kehidupan, harus saya jalani, terimalah. Tetapi karena kita sebagai manusia biasa, ya Pak kalau bisa sakit jangan berat-berat Pak. Kalau mati jangan susah-susah mati, mendadak aja Pak, enak. Semua orang mengharapkan demikian. Makanya saya sering memprediksi, kalau ada orang mati, mendadak mati gitu, enggak sakit, enggak apa mati, itu biasanya orang baik. Orang baik, orang yang sabar. Tapi kalau matinya itu menderita, sampai berbulan-bulan di atas tempat tidur, ada itu saya keluar orang tua ini 2 tahun, enggak bisa ngomong, makan dari sini, tapi sadar, bicaranya pakai tulis toh. 2 tahun di tempat tidur, mau mati pun tidak bisa, bayangkan, menderita enggak? Menderita. Itu contoh, perlu kita renungkan, perlu kita sadari, jadi saudara-saudara bagaimana kita menghilangkan ego kita, bagaimana tadi kita tidak, saya kata orang-orang mencuri itu tidak mencuri lagi, dia harus sering merenungkan akibat dari mencuri itu apa, saudara harus sering merenungkan, kalau kalian selalu mementingkan ego saudara-saudara tanpa memikirkan orang lain, besok saudara itu pasti meninggal, mau kemana? Renungkan ini terus, itu akan merubah sedikit demi sedikit cara berpikir kita menghadapi kehidupan ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan. Nah ini, jangan ketawa. Ada pertanyaan? Waktu saya ngajar kemarin dalam kelas, banyak yang bertanya sampai jamnya lewat. Tapi kalau saya ceramah di sini, ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ya. Buka apanya supaya ya. Ya. Pasimik. Supaya yang lain dengar. Tadi dijelaskan. Mik untuk hoki. Ya. Oh ya. Bahwa ego itu ada superior, ada inferior, bahwa kalau yang inferior seperti susah, tapi saya miskin, saya ini, gitu. Terus kalau yang dekat miknya, dekat mik. Yang superior, saya pintar, saya kaya, seperti itu. Dijelaskan kenapa inferior pun ada ego. Saya kaya, tolong perhatikan, saya dipuji loh, saya orang kaya loh. Ego, jujur aja, susah kita tidak perlu orang lain tahu. Bisa jawab? Saya pernah tuh, kemarin pemuda-pemudi gitu, Ricky, masih ingat? 2 kali saya kasusnya kasih ke kamu, kalau kamu lupa ya enggak tahu. Nah ini kalau penyakit, lupa 2 kali saya ngomong ini. Supaya orang, jawabannya hampir sama tapi bukan itu yang dibalik. Iya apa? Apa? Oh, lain. Itu kamu juga ikut waktu remaja. Waktu pemuda kamu ikut belajar. Ikut kan malam itu? Ayo. Ini, ayo.
Takut dimintai tolong. Dua, kon susah, aku ndak bisa ngharap apa-apa podo kon. Betul kan? Dua sisi ini kan. Satu, takut dimintai tolong. Dua, ndak bisa diminta tolong, tidak bisa menolong. Kalau kita susah. Kita susah, kita cerita pada orang lain, itu sama kita memperlemah diri kita sendiri. Karena kita juga mengharap pertolongan orang lain secara tidak langsung. Minta perhatian orang lain. Tidak perlu ya, cewek. Paling gampang ini diungkapkan. Bisa ngerti? Kalau enggak bisa terima, bantah, omong. Supaya saya bisa lebih jelas. Betul. Ini pertanyaan bagus. Ada pertanyaan lain? Kita ini semua di sini loh. Seperti orang. Oke, berangkat. Nomor 2, Ratno, berangkat. Kamu siapa yang meninggal? Wah, papahnya si A, umur berapa? 75. Oh, sudah tua, berangkat, wajar. Betul kan? Pernah enggak kita renungkan diri kita? Sulit. Meskipun umurnya kita sama, pertanyaan lain lagi, sakit apa bisa meninggal? Kanker, oh pantas meninggal. Sering gitu kan? Betul? Pernah enggak saudara melihat orang mati itu kembali pada diri, kapan ya saya berangkat ya? Kalau saya sudah sering masuk pada orang mati, kapan saya diangkat orang masuk peti gini juga? Dalam cepat, betul. Nunggu, kalau nunggu tuh lama, setahun pun lama. Tapi kalau sudah lewat, iya kapan kita ketemu? Oh, 7 tahun yang lalu, iya ya, udah terasa ya, 7 tahun yang lalu sudah lewat. Apalagi nanti kalau kita pikir 10 tahun akan datang, nggak lama. Tolong, jangan sia-siakan hidup kalian untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Jangan males. Baca parita sum aja males. Sampai saya ditanya kenapa bikin diskotik, bikin karaoke, enak, happy-happy. Baca parita apa yang diharapi? Parita, baca, enggak dapat apa-apa. Memang itulah yang dicari dalam agama Buddha sebenarnya. Mengendalikan kondiri kita. Ojo mikir apa-apa. Ngerti enggak? Jadi kalau kalian bisa baca parita, gak mikir apa-apa. Saya jamin, ikuti saya punya petunjuk. Baca parita nanti, sum, ikut saya sungguh-sungguh. Setelah baca parita, lego, tidur enak. Tapi jangan baca parita, nama tuh muncul, santai-santai baca parita, itu sama dengan membohongi diri sendiri. Percuma, gak ada hasil apa-apa. Jelas? Terakhir, ada pertanyaan atau tidak? Sebelum saya akhiri. Nah, Cimeng, memang saya harap-harap Cimeng tanya. Ingat apa? Ya kan? Bagaimana caranya kita supaya tidak sakit hati kepada dia? Pada umumnya orang pasti sakit hati. Sakit hati enggak? Woi, sakit hati. Sakit hati ya. Bagaimana Anda sakit hati? Inilah latihan. Kalau saudara-saudara sudah tahu ini salah. Maksudnya saya salah. Saya nolong dia kan saya tidak mengharap apa-apa. Memang pada umumnya orang menolong itu semua pamrih. Pamrih enggak? Tidak pamrih kecuali orang yang kalian berang.
set tinggal, lupa sudah. Tidak pamrih, tanpa pamrih, waktu kasih. Seminggu kemudian kalau kalian kehabisan garam, sedangkan tetangga kalian baru beli garam, minta garam, tetangga tidak kasih, ngomel enggak? Keluar kecap kemarin minta sama saya tak kasih, sampai hati ya, minta garam aja, itu baru garam. Kalau saudara terjadi begitu, sadar, ini saya salah, itu sudah lumayan. Ngerti ya? Ini sadar, ini salah. Nah, saya bertanya kepada kalian, mana yang lebih baik? Perbuatan salah yang kita lakukan, umpama contoh aja, mencuri salah, kita tahu mencuri, berbohong itu salah, kita sadar itu salah. Tetapi satu pikiran, berbohong ini kita anggap tidak salah, mana yang bagus? Tahu salah atau tahu tidak salah? Berbuat salah, tapi kita tidak tahu itu salah. Atau berbuat salah, kita tahu itu salah. Mana yang pilih? Apa? Segini aja sudah. Yang nomor satu, itu salah. Kita sadar itu salah, tapi kita lakukan. Yang kedua, kita tidak tahu itu salah, tapi nomor dua, ya nomor satu dong. Nomor satu, karena apa? Sadar itu salah, ada timbul penyesalan. Timbul usaha. Oh iya ya, salah aku nih. Saya pasti salah, besok saya akan berusaha untuk mengatasi ini. Besok melakukan salah, muncul lagi kesadaran, salah. Pada satu hari akan keluar kesadaran. Tetapi kalau tidak tahu salah, ya habis lakukan terus kesalahan. Apa? Iya, tapi berulang terus. Dalam hukum karma, tidak ada dosa gede kecil sama. Yang kita maksudkan, saya katakan, mana yang lebih baik? Perbuatan salah, kita lakukan tetap lakukan, atau yang salah tetap kita lakukan, karena lah kita lakukan mungkin kita terpaksa. Terpaksa. Yang kedua tidak tahu. Yang pertama kita terpaksa. Umpamanya contoh aja, contoh. Tadi lapar. Lapar. Punya semangka. Saya lapar, saya mencuri, salah ini. Tetapi kalau yang lain punya pengertian, saya lapar, enggak salah saya mencuri kalau saya lapar kok. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Tetapi kalau itu dia tidak tahu salah, masa bodoh dia. Mungkin besok cari alasan dia lapar. Betul? Logika ini. Saya ulang kalau sampai Pak Irwan tahu. Saya lapar. Kalau saya tidak makan, saya mati. Tapi kalau saya mencuri semangka ini, saya salah. Tapi saya ya sudahlah, saya salah lah. Tapi saya penting hidup dulu. Besok saya gantikan uangnya kalau saya bisa pulang ke rumah. Selesai. Tetapi yang satu, lapar. Kalau orang lapar, mencuri itu tidak salah. Mana yang lebih bagus? Ini jelas nomor satu. Bobotnya apa? Bobot nomor satu. Begitu juga belajar agama Buddha. Kalau ini sudah, ini Pak Widya saya tidak ngerti, ini tidak boleh, ini begini. Kalian sudah tahu, tapi kalian belum bisa melakukannya. Itu masih lumayan.
tapi daripada tidak tahu sama sekali, tidak ada usaha ke sana untuk melakukannya. Jelas? Cheng Li? Ya, sama belajar agama Buddha. Tapi jangan agama Buddha itu mengatakan, wes Pak Widya, saya muda Pak Widya, sudahlah, itu untuk yang tua-tua aja ke wihara. Wis tua baru aku ke wihara Pak Widya. Itu juga pikiran yang salah itu. Ya kalau sampai tua. Justru kita ke wihara supaya kita diberkahi umur panjang. Kita harus cita-cita semua bercita-cita umur panjang. Kenapa kita harus umur panjang? Gak capek duduk bersilanya? Apa? Hah? Ya. Yang ngerti-ngerti saya tetap salah, Melisa. Coba hanya bedanya dia tidak tahu perbuatan itu salah. Yang bodoh itu dia. Iya, kenapa bodoh jadi orang? Justru kita ini semua ada. Contoh ini paling gampang. Membunuh itu jelek. Membunuh, meskipun membunuh kacua, membunuh tikus itu nggak baik. Nggak ngerti, ada rumah saya banyak tikus, mami dia bunuh, ada kecoa ya bunuh, nggak salah itu, karena dia nggak tahu, hah? Nggak terima karma? Oh jangan beragama, ini agama Buddha bos, ini agama Buddha, apa itu, Monica, apa? Ini pegang, tapi orang yang gak ngerti ini pegang. Apa ndak kena listrik karena dia ndak tahu? Tetap nyetrum kan? Padahal dia ndak tahu kan? Tadi kan mengatakan dia tahu, ndak salah dong. Ya tetap salah, kena setrum kok. Sekarang naik kendaraan, melanggar, ndak tahu saya ini Pak. Salah mas. Ya, tapi saya nggak tahu nih jalan, udah boleh masuk. Salah, ngotot apa? Saya beri contoh lagi, Po Alfon, saya ingat betul, kapalnya tenggelam. Karyawannya mati satu. Habis. Salah apa? Karyawan saudara mati karena kelalaian. Kita ini juga punya kelalaian. Contoh, rumah kamu ada gang, kamu punya jendela, kamu tahu rumah sampingnya ada orang lewat terus, kamu ambil batu lempar, buang batu lah, plak, kena kepala orang, plak, mati. Oh saya nggak salah kok, saya nggak tahu kok ada orang lewat. Kira-kira dituntut orang nggak? Tuntut orang nggak? Tetap dituntut orang, betul? Tidak sadar, tidak merenungkan. Perbuatan kita tidak merenungkan dulu, kocok-kocok jelas seenak perutnya dewe. Sudah terjadi, baru menyesal. Inilah kehidupan kita. Sama, nanti kalau kalian sudah perjalanan umur sudah 70, baru menyesal, aduh aku kenapa ndak gini, aku ndak gitu, wis lewat. Tidak ada jalan balik, mumpung belum lewat. Saya menyampaikan ini. Ini pun kalau mau didengar, wis, ya kan? Itu kewajiban saya hanya menyampaikan itu. Mari, kalau mendapat masukan dari kalian, perlu diingatkan juga. Ya, dulu zaman saya merokok diingatkan terus, akhirnya juga tembus. Ya, cukup? Udah penasaran pulangnya? Oh, satu lagi, masih penasaran.
Saya bicara di sini masalah dhamma. Itu kalau itu peraturan setempat tidak berlaku untuk umum, jangan dibahas. Ya kan? Sorry, saya buka aja rahasia ini. Kasus ini sudah saya diskusikan dengan Bantepanya. Ini sudah saya diskusikan dengan Bantepanya. Saya dapatin dari Bantepanya. Jelas ya? Jadi saya sudah membahasnya dengan Bantepanya. Lebih baik dia tahu itu salah, tapi tetap dilakukan mungkin terpaksa. Daripada dia melakukan itu tapi dia tidak tahu salah. Karena dengan pengertian Bantepanya pada saat itu, kalau dia tidak tahu itu salah, dia akan berulang-ulang terus. Tapi kalau dia tahu itu salah, dia ada berusaha. Ada usaha untuk menghentikan kesalahan ini. Jelas? Ya, cukup? Jadi kalau peraturan di desa ada peraturan apa ini, wah itu bukan dhamma. Kita bicara masalah dhamma. Ya. Karma, nah ini panjang ceritanya. Memang ini pertanyaan betul, bagus dia bertanya betul. Ini yang harus ditanyakan. Kalian sudah bertanya. Ini perlu ditanyakan. Jadi curi semangka itu salah atau tidak? Kalau dia sudah bawa uang ganti kan begitu kan? Kalau mencuri di agama Buddha, mencuri itu salah? Salah. Terus dia kembalikan uang lagi kepada yang punya semangka, itu perbuatan baik. Ngerti? Dipisah. Jadi jangan sekalian, oh saya berbohong pak untuk menolong dia. Enggak salah pak. Salah. Berbohong, salah. Menolong, baik. Jelas semua ini penting. Umat Buddha punya pandangan demikian. Jangan nanti, oh saya sudah berbuat salah, saya hari makan lele 2 ekor, besok saya lepas lele 10 ekor, saya masih untung 8 ekor tabungan. Wah itu karma jadi dagangan. Rusak itu pengertian karmanya. Nanti tambah sesat nanti pelajaran agama Buddha. Direkayasa sendiri, dihitung-hitung sendiri, dikira-kira sendiri. Justru dia ini tahu, maka dia mencuri. Mencuri semangka itu kan karma, tetap karma, tapi tidak berat. Karena dia merasa dia masih bisa hidup, banyak bisa berbuat kebaikan. Sekali lagi saya ingatkan kepada sini yang sini, mungkin ada anak orang baru. Salah. Saya sering mempamakan perbuatan baik dengan perbuatan buruk seperti ini, sesendok garam. Perbuatan buruk kalau sesendok garam, perbuatan baik segelas air, dicampur garam di gelas, asin enggak? Diaduk-aduk, asin enggak garamnya? Airnya? Enggak. Garamnya hilang? Enggak. Ngerti ya? Ngerti ini ya? Begitu juga, saya ini pernah dapat karma buruk, berapa kali kecelakaan. Saya kecelakaan tapi banyak yang nolong. Jadi kalau pada suatu hari ada orang, karma buruknya sedang berbuah, dia punya penyakit, harus dioperasi, dia tidak punya uang. Kalau tidak dioperasi, dia mati. Karena dia banyak menolong orang lain, banyak teman, akhirnya temannya semua menolong dia. Akhirnya dia dioperasi, sembuh. Dia dioperasi, dia sakit, itu karma? Karma? Buruk. Orang menolong dia, itu karma? Baik. Itu contoh. Ngerti ya? Itu harus jelas, umat Buddha harus mengerti. Jangan sekali-kali berbuat buruk, sadar, berbuat baik, karma buruknya hilang. Tidak ada itu. Itu sama dengan penebusan dosa. Sama. Dengan yang lain. Jelas? Tidak ada penasaran lagi? Ya, oke. Mari bersikap anjali. Demikianlah saudara-saudara sedama, kita hari ini semua hadir di Wihara Dhamma Jaya karena kita punya keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita melaksanakan puja memanjatkan parita-parita suci. Kita akhiri dengan berdana. Semua kebaikan yang kita lakukan ini kita sangat sadar akan memberikan manfaat pada kehidupan kita. Maka dari marilah kita bertekad, semoga dengan kekuatan kebaikan yang kita lakukan saat ini,
Semoga kita diberkahi kesehatan, keberuntungan, kebahagiaan. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit, terbebas dari segala hal-hal yang tidak kita harapkan. Selanjutnya, semoga kebaikan yang kita lakukan ini, semoga para leluhur sanak keluarga kita di alam kehidupan sekarang ini hidup berbahagia. Sadu, sadu. Anumodana kepada Romo Pandita Widya Kusuma, semoga dhamma desana yang telah disampaikan dapat kita renungkan dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk melengkapi segala kebaikan yang telah kita lakukan pada hari ini, marilah kita bersama-sama melakukan dana paramita. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berada di rumah, Anda dapat melakukan donasi melalui aplikasi QRIS ataupun bisa melalui transfer ke BCA nomor rekening 215000703008 atas nama Yayasan Dhamma Jaya. Dengan rekening yang tercantum pada layar Anda, sambil bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Dana yang telah diberikan, dana tersebut akan digunakan untuk wihara Dhamma Jaya serta perkembangan Buddha Dhamma pada umumnya. Ada beberapa pengumuman. Tanggal 14 Agustus, wihara Dhamma Jaya mengadakan patidana yang dimulai pukul 12. Tanggal 14 Agustus, wihara Dhamma Jaya juga mengadakan pindapata yang diikuti 3 biku dan 4 samanera yang dimulai pukul 9.30. Setiap Rabu malam, wihara Dhamma Jaya mengadakan pelatihan meditasi pada pukul 19. Marilah kita akhiri puja bakti hari ini dengan pembacaan Parita Etawata pada halaman 48 dan Nama Karapata pada halaman 23. Handamayang etawatati adipati danang karomase etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabe dewa numo dantu sabah sampati sidhya etawata caamhim sabe buta numo dantu sabah sampati sidhya etawata caamhehi sambatang punya sampadang sabe sata numo dantu saba sampati sidhya amata dewa naga mahidika punyang tang anumo ditwa imang rakantu ratakang
idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dewo wasudamiko akasata cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu sasanang akasata cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang akasata cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa imang rakantu watukang akasata cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa cirang rakantu dayake akasata cabu mata dewanaga mahidika punyang tang anumoditwa sadu. Marilah kita melakukan pelimpahan jasa yang diawali dengan kata etawata. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timbunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga memelihara ketentraman dunia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, ya, semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timbunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga hujan turut menurun waktunya. Semoga tanaman tumbuh dengan subur. Semoga dunia menjadi makmur. Dan semoga pemerintah atau raja bertindak benar. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi ajaran. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi pembabaran dhamma. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi wihara Dhamma Jaya. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi para dermawan. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, semoga selalu melindungi semuanya. Semoga demikian selalu adanya. Semoga demikian selalu adanya. Semoga demikian selalu adanya. Arahang sama sang Buddha Bhagava. Budang bhagavantang abhivademi.
Swagato Bhagavata Dhammo. Swagato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho. Saṅghaṃ namāmi. Saṅghaṃ namāmi. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selesailah sudah serangkaian puja bakti pada hari ini. Semoga kita semua memiliki kamar baik sehingga bisa bersama-sama melaksanakan kembali puja bakti minggu depan di Wihara Dhammajaya. His word is always been with you.